Assalamualaikum, kumaha kabarnya, sehat? Sareng Abdi Dewi. Jadi di video ini aku mau share cara menggunakan Viva Liquid Foundation supaya hasilnya itu bisa lebih matte, cover, dan juga tahan lama. Emang bisa? Yuk, kita cari caranya sama-sama. Jadi pertama yang kita butuhkan itu adalah Viva Liquid Foundation. Di sini aku pakai yang shade-nya itu kuning langsat. Dan yang kedua ada Viva Covering Cream. Ini aku pakai yang shade-nya itu natural, aku beli di online. Dan ini dia teksturnya itu padat ya, tuh. Padat. Oke, jadi di sini kita akan campur aja kedua produk ini. Dan kita juga membutuhkan alat ya. Pertama di sini aku punya mixing palette. Kalau misalkan nggak ada bisa pakai apa aja deh. Misalkan pakai sendok juga bisa ya, mixing palette seperti ini. Terus di sini aku mau ambil dulu pertama covering cream-nya. Kita ambil 1 scoop aja. Kita ambil. Teman-teman untuk takarannya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Dan kita tambah dengan liquid foundation-nya. Ini aku mau ambil rada banyak gitu ya untuk si liquid foundation-nya. Tuh, 2 pump ya, tapi 1 pump itu rada banyak. Terus kita campur aja. Dia itu rada susah nyampur. Jadi kita blend-blend itu harus rada lama. Terus di sini kita bakar. Bisa pakai korek gas atau di atas kompor juga bisa, cuman jangan lama-lama ngebakarnya. Nah, kalau kata orang-orang gitu ya, kalau kita bakar seperti ini tuh kan kandungan pelembabnya itu akan hilang ya. Jadi dia hasilnya itu akan matte. Dan ketika digunakan katanya akan tahan lama. Kita coba ya. Aku bakar dulu. Kalau misalkan udah dibakar, nanti ketika di blend itu akan mudah. Jadi menyatu dia. Pokoknya dibakar sampai benar-benar menyatu untuk dua produk ini. Teksturnya jadi menyatu seperti ini, jadi creamy gitu dan kita bisa langsung pakai. Karena ini hasilnya itu matte, jadi supaya tidak nge-crack gitu ya nantinya, kita skin prep dulu dan pastikan kulit kita benar-benar lembab atau terhidrasi supaya nanti si foundation itu bisa benar-benar nempel dengan kulit kita. Kulit aku udah lembab, kita langsung aja aplikasikan. Wow, cover banget. Kita coba di area hidung dulu. Sepertinya ini diaplikasikannya harus menggunakan jari ya. Supaya benar-benar nempel gitu. Kalau misalkan pakai spons sepertinya kurang nempel. Oh. Jadi cover banget. Wow. Tuh. Siap-siap nih bisa tahan lama pakai produk-produk Murce dari Viva. Oh, aku tuh baru pertama kali coba teknik ini dan ternyata worth it sih kalau menurut aku tuh. Dan meskipun dibakar mudah di blend dan ada efek pembamnya. Blendnya harus benar-benar merata supaya nanti pas di set pakai bedak gak ada kata emplog-emplogan gitu ya. Dia juga hasilnya natural. Dia itu matte tapi tetap ada lembabnya gitu, nggak terlalu matte banget. Cepat ngeset ya. Dan seperti ini hasilnya, seperti yang terlihat aja aku jadi ke cover gini ya. Dan selain cover ini tuh halus banget. Aduh, gak nyangka Viva hasilnya bisa seperti ini. Dan aku mau langsung pakai cream blush dari Wardah yang nomor 01 Sand Coral. Ini baru kita aplikasikan pakai kuas, pakai beauty blender. Dan di sini aku juga nggak pakai concealer ya, karena menurut aku tuh ini udah cukup untuk kulit aku, untuk kondisi kulit aku sekarang nggak pakai concealer pun. Pakai dua produk Viva udah cukup. Jadi yang aku rasakan dan aku lihat
menggunakan dua produk dari Viva yang harganya murah ini, ketika kita pakai teknik yang seperti ini tuh hasilnya seperti kita menggunakan alas bedak yang mahal, padahal harganya cuma 10.000. Nah, kita tunggu sampai si alas bedaknya itu benar-benar matang. Seperti apa kalau matang? Jadi coba aja kita tap-tap seperti ini. Kalau misalnya nggak ada yang ngejiplak, berarti itu sudah matang dan kita bisa langsung set pakai bedak tabur. Supaya sepaket gitu ya, aku mau pakai bedak taburnya dari Viva juga. Ini aku pakai yang nomor 4 natural. Sebelum di set pakai bedak, aku mau pastikan nggak ada produk yang berkumpul. Ini pakai sisi satunya lagi ya. Oke, langsung kita set pakai bedak tabur. Terus aku mau sapu-sapu menggunakan wipe, menggunakan brush supaya si bedaknya itu merata. Terus untuk meng-highlight bagian-bagian tertentu di wajah aku mau pakai bedak padat dari Revlon. Ini yang warnanya itu cerah, ivory. Teman-teman juga bisa pakai bedak padat merek apapun, yang penting warnanya cerah banget ya dibanding dengan warna bedak tabur. Nah, ini aku mau aplikasikan di area bawah mata seperti ini. Bagian hidung, bagian dagu. Complexion-nya udah selesai dan sekarang kita lanjut ke bagian alis. Ini pakai pensil alis dari Wardah. Kita sikat-sikat dulu supaya enggak ada bedak gitu ya yang nyangkut di bulunya. Kita sikat-sikat lalu kita bingkai dan isi. Karena aku mau bulu alis aku tuh tertidur gitu ya bulu-bulunya, jadi nanti kelihatan lebih rapi. Seperti biasa aku pakai wax alis dari Sanie. Tinggal diaplikasikan aja sampai si bulu-bulu alisnya itu terlumuri dengan si waxnya. Sambil menunggu lemnya mengering, aku mau lanjut ke kontur dulu. Kontur bagian hidung, tulang pipi, dan juga rahang. Aku pakai kontur dari Pixi. Dan ketika kontur bagian hidung, di bagian tengahnya aku aplikasikan bedak padat dari Revlon. Lalu aku aplikasikan blush powder dari Viva yang nomor 3 sama 4. Ini warna itu orange dan juga warna pink tapi rada keunguan. Oke, jadi ini hasilnya setelah diaplikasikan blush powder dari Viva, ternyata mantul. Dan aku mau lanjut dulu ke bagian eyeshadow. Aku pakai eyeshadow tuh dari Viva blush powder ini. Aku ambil yang warna orange-nya, kita aplikasikan ke seluruh permukaan kelopak mata. Lalu bagian ujung kelopak matanya aku pakai contour dari Pixi. Dan seperti biasa supaya eyeshadow-nya itu terlihat jelas atau tajam gitu ya, jadi aku aplikasikan tisu, langsung diaplikasikan eyeshadow-nya. Jadi setelah tisunya dibuka, itu sih bentuk eyeshadow-nya benar-benar jelas dan kayak tajam. Dan sepertinya untuk wax alis udah mengering, tapi supaya benar-benar kering, aku aplikasikan bedak tabur, bisa juga bedak padat ya ke alisnya. Kak kan tadi udah pakai pensil alis, nggak apa-apa. Dengan cara seperti ini itu bisa lebih awet. Jadi kita timpa lagi dengan bedak. Nah, setelah itu kita gambar lagi si alisnya. Memang sih harus dua kali, cuman ini lebih awet gitu. Nah, aku tuh bentuk dan isi lagi menggunakan pensil alis dari Wardah tadi. Terus kalau misalkan dirasa terlalu besar atau kurang rapi si alisnya, bisa rapikan pakai concealer atau pakai si alas bedak yang tadi juga bisa. Ini aku pakai alas bedak yang tadi. Dan tidak lupa bagian yang kita kasih alas bedak, kita set dengan bedak tabur.
Bagian bawah mata aku aplikasikan warna eyeshadow seperti di area kelopak mata, yaitu warna orange dan juga warna coklat. Terus aku pakai eyeliner dari Wardah. Pakai juga bulu mata palsu, ini dari Rafa yang kode 104. Bagian tightening aku isi dengan si eyeliner dari Wardah ini supaya tidak ada kekosongan ya di mata ini. Dan ke bagian bibir, jadi ini aku mau bikin ombre. Pertama aku aplikasikan dulu ke seluruh permukaan bibir, malahan rada dilebihkan ya dari garis bibir menggunakan blush powder dari Viva yang warna orange. Kemudian pakai lip cream dari Hanasui yang Salted Caramel nomor 03 ke seluruh permukaan bibir. Kemudian pakai lip cream dari Alut yang warnanya itu pink, ini untuk di area tengah. Dan terakhir pakai yang warna merah dari Hanasui yang nomor 16 Glam. Ini juga kita aplikasikan di area dalam atau tengah bibir. Terus aku pakai lip gloss dari Vokalure yang bening. Dan terakhir pakai highlighter ini dari Madame G supaya wajah ini terlihat ada efek burcak, burinong, gugur hilapan atau bercahaya dan sejenisnya pokoknya ya. Terus terakhir aku sampai lupa, belum pakai maskara, ini pakai dari Pixi untuk bulu mata yang bagian bawah. Dan ini untuk hasil tutorial makeupnya, seperti yang terlihat ini bener-bener mulus banget untuk wajah aku. Hasilnya juga matte dan tahan lama. Jadi tadi kan kita nggak pakai primer ya, langsung aja ditemplok setelah pakai skincare langsung pakai alas bedak. Tapi ternyata di bagian hidung yang biasanya selalu mengeluarkan minyak ini tetap aman tanpa menggunakan primer pun tuh. Semoga bermanfaat ya untuk videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi, akhir kata wassalamualaikum.